Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Selmet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan banyak kita. Kali ini kita berkeliling kota Surabaya. Ini kita start dari jalan Diponegoro. Tadi start dari RKSET, rumah sakit RKSET atau William Booth. Dan ini samping kiri ini Museum Bank Indonesia, yang dulu Museum Hutan Tular ya, yang sekarang museumnya dipindah di samping flyover Jenggolo, Buduran sana. Di samping kanan itu kebun binatang. Dan ini kita di perempatan Jalan Raya Darmo. Di depan ada Bank Penin yang bersebelahan dengan Masjid Al-Falah. Belok kiri ke Jalan Marmoyo arah Darmokali. Itu depan itu Gedung Bumi Putra. Ini kita di masuk Jalan Raya Darmo ya, Sobat Selmet ya. Dimulai jembatan Joyoboyo ini sampai sana, sampai lampu merah Pandegiling ini masuk Jalan Raya Darmo. Jalan legendaris. Dan samping kanan ini Terminal Joyoboyo, yang di depannya ada jembatan megah, jembatan Sawunggaling, yang menjadi salah satu ikon Surabaya ya. Ini belok kiri ini ke Njagir Wonokromo, menuju ke Prapen, ke Panjang Jiwo arah Rungkut. Dan ini kita di Jalan Raya Wonokromo. Di sisi kiri ini ada DTC, Darmo Trade Center, yang dulu ini Pasar Wonokromo ya. Nah itu DTC. Kita lewat atas ya, lewat jembatan Mayangkara. Dan ini kita akan telusur arah Waru sepanjang jalan Ahmad Yani, seperti apa kondisinya siang hari ini ya. Agak mendung redup, panas-panas redup, ya panas ya redup. Itu terlihat itu sisi kanan, itu ada gedung Rumah Sakit Islam Wonokromo, juga ada Universitas Nahdlatul Ulama. Ada fakultas kedokteran ya di sini ternyata ya. Setahuku dijemur sehari dulu, ternyata pindah sini mungkin. Ini gedung baru selesai. Oh, di sana terlihat gedung-gedung. Ada Royal, ada Transmart, ada loh, bawah itu ada Sekur banyak. Agak nyantol apa ini? Bapak ada orang jualan ya, ting 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 ting. Krumu sampai kendur. Oh ini padat, yang dari ayah ini pun padat. Ini agak merayap sepertinya ya. Di sisi kanannya ada Royal, sisi kiri ada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan. Nah itu ada Fakultas Kedokteran juga. Oh, lewat jembatan layang tambah nyantol ya. Misor lancar ya, apa karena sepur mau ditutup ya.
jadi jalannya kosong yang dari bawah. Oke, ini kita di depan Jatim Expo karena tadi macetnya panjang. Aduh, lumayan pegel. Lepas ya, kali ini lancar. Gak tahu ya, siang-siang gini kok macet ya daerah dari lampu merah Margorejo sampai Joyoboyo tadi, sampai Wonokromo tadi. Ini depan ini Universitas Sunan Ampel Uinsa ya. Dan di samping kanan ini Polda Jatim. Yang tinggi kiri ini apartemen base mansion yang menghadap ke sisi barat Bundaran Dolok atau Taman Pelangi ya. Agak lancar, biasanya nyantol juga di sini. Sore sedikit menyantol. Ini kiri ke Jalan Kutisari. Ke arah Kutisari, Jemur Sari, Rumput Industri. Ini juga nyantol karena ini berbarengan yang dari kiri dari Kutisari ini mau nyebrang ke Ahmad Yani ke Taman Pelangi. Biasanya nyantol gitu. Yang juga dari putar balik Ahmad Yani menuju ke Siwalan Kerto, lampu merah Siwalan Kerto, biasa juga nyantol. Kalau di sepanjang jalan Ahmad Yani memang harus ekstra sabar karena jalannya sering macet, padat, merayap. Apalagi kalau sore jam-jam pulang kerja, wow, jam 4 munggah. Karena aku dulu seringnya nggak pulang sih, selaya-laya neng kantor Surabaya. Termaghrib gitu baru pulang. Lancar biasa tapi saiki yo bar maghrib pun kadang sing macet. Wong ngake sing ngenteni juga. Akhirnya mulai bar maghrib. Akhir bareng bar maghrib macet kabeh yo. Bareng asar maghrib, bar asar macet, bar maghrib macet wes, macet kabeh. Sing gak macet yo ngene iki lah, iki dikawal ngene iki wes. Sing di duit gak. Bayar Pak polisi dikawal. Ada pejabat, enggak jadi pejabat yo bayar biasa ya. Agak korreder, lancar jaya. Jalannya baik kadang itu. Ini pejabat nih, nggak ngerti apa ngobrol apa yoan. Perorangan malah kadang itu, ya apa jalannya kok mentang-mentang di duit, ngejak pengawalan itu, nggak nongol kadang itu. Jalan umum, jalan macet dan jalur lancar di. Itu depan kanan itu Trans Icon. Oh, ini Jalan Ahmad Yani ini bunga sing cili-cili lagi di habis ditata lagi ya. Sebagian mungkin diganti. Ini Taman Surabaya jos pokoknya karena saya nanti tertata rapi bener-bener hujan prei terung dino gak hujan itu sewiram padahal masih musim hujan itu Surabaya. Nah Sidoarjo disiram waktu seminggu sekali bosalan sekali lewat tok seret ya sakno wite sing ditanduk jadi jomplang perbandingan kedang-dangan bundaran Marudha wis kadang nasibe pohone satu ini teramut satu ini merana wis. Di sisi kanan ada
Gra Pangeran, juga ada Cito. Ini kita sampai di Bundaran Waru. Aku mau belok kanan arah Bypass Waru, arah Medaeng ya, Sobat Solmed ya. Di Bundaran Waru. Kalau lengang ya, jam-jam ini enak ya, Bundaran Waru, lengang. Esok sore, wah macet ya, kalau di Tok Kidul kayak Kulon, Kolor, wah ampun macet ya. Oke, Sobat Solmed, terima kasih telah menemani jalan-jalan kuliner kita dari Jalan Diponegoro sampai Bundaran Waru. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.